DIY Blackcurrant Yogurt Slurp. So, kalau kalian mau tahu gimana caranya, let's start. Bahan-bahan yang kita perluin itu ada Lempo Final, Body Lotion Biore, Slime Activator, Foaming Hand Wash. Kalian bisa pakai foaming apa aja. Terus pewarna makanan warna ungu, air. Nah, untuk alat-alatnya kita butuh mangkuk, spatula, dan cup. Cara pertamanya, kalian tuangin Lempo Final di dalam cup, 1 cup full. Kalian tuangin semuanya. Terus kasih air sebanyak 30 ml. Aku pakai sendok takar yang 5 ml. Yang 10 ml kali 3. Terus kita aduk sampai rata. Terus kita masukin body lotionnya. Aku pakai sekitar 1 sendok makan. Aduk sampai rata. Terus kita kasih foaming. Aku pakai sekitar 2-3 semprot aja. Terus aduk lagi sampai rata. Kenapa sih aku pakai foam terus? Karena biar volumenya tuh banyak. Nah, terus kita kasih sabun Biore sekitar 1 sendok teh. Terus kita kasih pewarna makanan, aku kasih 2 kali karena yang pertama kalinya itu warnanya kayak kurang ungu gitu, jadi aku pakai 2 kali. Biar warnanya benar-benar kayak blackcurrant. Terus setelah itu kita kasih slime activator sebanyak 15 ml. Kalau misalkan nanti belum kebentuk, kalian bisa kasih lagi aja sampai dia terbentuk. Aduk terus. Aduk terus sampai dia terbentuk seperti ini. Dia tuh kayak teksturnya enak banget untuk dimainin dan stretchy banget.